masuk ke Full Roseda Indah yang ada di Purwokerto yang di samping terminal. Dan inilah keadaan di luar di Surabaya. Ini saya berada di depan Full Purwokerto di pintu ramai. Dan di sebelahnya lagi ada dua armada dari PO Roseda. Dan inilah keadaan bis Roseda yang saya naikin saat ini berada di Full Roseda yang ada di Purwokerto, cukup ramai. Itulah ruang tunggu dari Full Roseda, begitu nyaman. Dan itu di dalam buat penjualan loket Roseda di dalam Full Purwokerto sini. Ya, sekarang udah saya berhenti di rumah makan Kedoni Roso. Sekarang saya mau masuk dan mau makan istirahat dulu. Dan inilah saya malam ini mau makan dulu, udah lapar. Inilah ada ayam, ada capcay, ada kacang, ada sambal. Di rumah makan Udung Roso, begitu nikmat. Sekarang udah habis makan, kenyang. Tinggal ngerokok, bro. Makan, kita keluar untuk istirahat. Dan di sini di depan rumah makan Kedung Roso yaitu ada Ramayana Eksekutif Plus. Ini juga lagi makan di Kedung Roso. Inilah armada Ramayana jurusan Yogyakarta Jakarta. Dari mesin Mercy karoserinya Moro Dadri Prima. Dan inilah STJ yang lagi parkir di rumah makan Kedung Roso, tapi nggak jalan. Ini jurusan Cepu Purwodadi Jakarta. Yang punya julukan Plimpton Jetbus 2HD. Di sebelahnya lagi STJ yang warna kuning. Inilah jejeran PO STJ yang lagi ngetem di sini, nggak operasi.
Dan inilah dua armada dari Rosalia, Rosalia Indah lagi berjejer di rumah makan Kedok Roso. Yang ini punya kode lambung HDD 516. Dan inilah tampang dari armada Rosalia Indah. Ciri khas dengan warna dasarnya metalik merah, kuning, hitam, sama biru lautnya, sama oranye. Dan inilah tampang bodi Rosalia Indah dari belakang. Dan di sebelahnya lagi yaitu yang punya kode lambung HDD 177 yang saya naikin. Yang saya naikin ini yang punya mesin Hino. Karoserinya Laksana SR2. Dan knalpotnya ada dua, Foreign Pro SOS. Ini yang jurusan Yogyakarta, Wonosobo, Jakarta. Dan berakhir di Merak. Dan inilah tampang kalau dilihat dari samping belakang, bodinya keren bro, hampir sama berjejer. Dan kali ini saya lagi berdiri santai di rumah makan Kedung Roso, Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Di sini kalau yang pernah naik bis Rosalia Indah Nyusan 3 atau STJ-nya atau Ramayana-nya, biasanya mampir di rumah makan Kedung Roso. Dan inilah saya di sebelah kirinya bis Rosalia Indah. Saya lagi depan berjejer Rosalia Indah. Tampangnya ganteng-ganteng, bro. Dan para penumpang lagi pada santai, ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang merokok untuk menantikan pemberangkatan lagi untuk menuju ke kota Jakarta. Inilah kedatangan bus STJ-nya masuk ke rumah Kedung Roso. Balutan Adi Putro bermesin Mercy. Dan inilah kedatangan armada Nyusan 3 yang warna hitam yang punya julukan Barholid. Wah, bisa keren bro, masuk memakan Kedung Roso bareng sama Rosalia Indah. Tapi ini yang warna hitamnya keren, Jepara Jakartanya. Double deckernya, wah mantul dari Nyusan 3 nya.
penumpang udah kebanyakan udah naik ke dalam armada Roselinda, cuman beberapa orang yang belum naik. Dan rupanya dari armada Ramayana para penumpangnya udah mulai pada naik. Mungkin armadanya segera akan meninggalkan rumah makan Kedung Roso. Kedatangan lagi yaitu dari armada STJ-nya yang masuk ke rumah makan Kedung Roso yang berwarna biru lautnya amat putih, dan PO Ramayana segera meninggalkan rumah makan Kedung Roso untuk melanjutkan perjalanan. Ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Bisnya juga keren dan mantul, bro. Dan masuk lagi yaitu STJ-nya yang mantul, bro. Deretan bus STJ-nya berjejer rapi, ada 3 armada di depan rumah makan Kedung Rosonya. Dan saya mau naik lagi untuk melanjutkan ke Kota Jakarta. Udah mulai pada naik. Inilah daratan PO Roselinda yang pada mau berangkat untuk meninggalkan rumah makan Kedung Roso.